Oke, selamat sore guys. Kali ini kita syuting sore-sore edisi Triple Yaris yang istimewa. Kenapa bisa istimewa? Kita review bareng sama Ko Andre. Ko Andre? Woi. Nah, ini kita lagi mau syuting Triple Yaris ya, Ko ya? Triple Yaris ini kok ceritanya, Ko. Triple. Triple itu berapa, Dok? Triple 4 ya? 3,3. Wah, tahun kapan guys, mantap. Ini apa itu, Ko? Oh, ini PO, apa itu? Yuk, Ko, kita review nih, Ko. Kayaknya baru datang banget ini mobilnya. Ini? Mm-mm. Ini Yaris antik ini. Yaris antik. Antik ya, itu karena jadul apa gimana ini, Ko? Semakin jadul, kamu tuh gimana, Pak? Kalau enggak jadul, ya enggak antik. Kalau enggak jadul, enggak antik. Mobil baru apa ada yang antik? Enggak ada sih, Ko. Iya, makanya. Kalau enggak tahun lama, ya enggak, jangan bilang antik. Mm-mm. Tapi, ada yang lebih antik lagi enggak, Ko? Selain tahunnya, Ko? Kamu. ini dua ini antik. Mana sih, Ko? Hitam sama putih ya, Ko, ya? Ini Yaris J 2011. Yaris J 2011 nih guys. Tangan pertama dari Peru. Saya belinya langsung ke pemilik. Langsung ke pemilik guys. Kilometer 50 ribuan. 56 atau 58 saya lupa. 50 ribu. Ya. Ya. Kalau enggak asli, record di Auto 2000 tak kasih gratis. Tuh. Berarti udah pasti asli guys. 50.000 2000 berapa kok? Kilometer 50.000 tahun 2011. 2011 guys. Ini Yaris tipe apa ini kok? Tipe J. Tipe J ya guys ya. Tipe J Matic 2011, kilometer 50.000-an. Barang bebas tabrak, bebas banjir. Bebas tabrak, bebas tabrak. Kalau ada bekas tabrak tak kasih gratis. Mm-hmm. Kalau ada bekas banjir tak kasih gratis. Kalau kilometer dicek di Auto 2000 enggak valid, tak kasih gratis. Wih, ini loh guys, barangnya ya antik loh guys, 50.000. Jarang banget. Ini lihat nih, bodinya lempeng-peng-peng semua. Kok ini Jakarta enggak pernah buat jalan-jalan apa gimana? Yang punya umurnya udah 70-an masalahnya. Oh ya benar kok, males jalan guys, capek. Nah. Ini antik juga. Ini antik juga ini kok. 2012 ya kok ya. Sudah bentuk baru ya. Bentuk baru. Ini kalau jazz MMC, jadi juga ada MMC. Oh iya, ini body kit ini ya kok. Oh, MMC ini, tahunnya dari perbedaannya ya. Oh ini iya, namanya Yaris MMC ini. Oh, Yaris MMC ini guys, lampunya udah beda ya. Beda sama nah. Sing Yaris J itu tuh guys. Beda, ganteng ini ya. Keren MMC. Kita buka. Tadi belum ya, kalau yang J, kita buka di under 100 aja dah. Under 100? 99. Nah, mantap. Kilometer 50.000. Kelesel apa gimana ini kok? Kelesel. Udah kadung capek. Mantap, murah banget guys, ya. Yaris J 2011. Ya. Kilometer 50.000. DP semampumu. DP semampunya guys. Ini kita buka di 115 kreditnya. E 2012 kilometer 50.000 juga. Nah, mantap. 115. Putih ya. Udah upgrade nih guys. Ini yang kemarin kita spill nih. Full original ya. Kelihatan interiornya. Dari interiornya kan udah kelihatan. Kelihatan ya. Terus kalau yang ini? Yang ini gimana ini kok? Ini seri apa ya? Aku lupa. Ini seri J kok. Oh, J. Berarti J. Sama kayak yang hitam. Sama. Harga berapa? 99 kok. Sama. Ini lokal. Itu minusnya plat B. Plat B kok benar. Ini kilometer 100. 100. Itu kilometer 50.000. 50.000 guys. Tentukan pilihanmu sendiri. Tentukan pilihannya ya guys ya. Yang banyak kemarin tanya-tanya, "Oh, sepilin Yaris Bapau ya toh, tak tunggu." Ditunggu guys. Kalau udah datang tak cari satu-satu nanti di TikTok. Di ya, kemarin daripada komen-komen itu dan tak sepilih satu-satu. Mana janjinya? Katanya mau ke sini. Mana janjinya? Kalau sini tak cari satu-satu. Tuh, guys. Ya? Ditagih ya. Yaris J 2011 kita ada dua. Plat lokal kilometer 100. Plat B kilometer 50.000. Ya, harga sama 99 juta. 99.
Ini E MMC 2012 115 ya. Tentukan pilihanmu sendiri. Kalau 1-2 hari enggak ada yang datang, tak cari satu-satu yang pemain. Oke, makasih kok. Tuh guys, wah gila, flash sale loh guys. Yaris antik kok di bawah 100 tuh, aduh. Piye guys ya, mantap sih. Antik KM 50.000, 99 juta. Ini yo antik banget ini. Ganteng, kilometer juga 50.000. Ini juga warnanya, ih, silver metallic guys. Keren, nih ya, tampilan belakangnya. Ayo guys. Monggo dipilih Yarisnya, mau warna silver, putih, atau yang hitam, ready semua. Langsung aja sikat WA admin, test drive langsung mobilnya boleh, nego di tempat juga boleh, nanti kita kasih bonus pertama full tank. Oke guys, kalau gitu ya, next kita spilkan mobil-mobil yang ciamik lagi untuk kalian. Oke guys, see you. Halo guys, balik lagi nih sama King Mobilindo ya. Kita update lagi mobil yang pastinya murah, ciamik, dan recommended banget buat kamu ya. Ini Camry-nya masih ada ya guys ya, yang di bawah 100 juta, yuk langsung sikat aja. Kira-kira mobil apa ya yang di angka 100 juta, irit, cocok untuk anak kuliahan? Ada ini, kita baru dapat banget nih guys. Ini ya, keren. Ini ya, kita minta dispelin aja, spilin sama Mas Jesse ini. Nih guys, orang yang baru nikah nih. Baru nikah. Be Mas, rasanya be, baru nikah rasanya gimana? Kesel. Kok kesel? Kesel, didelok uang terus. Kesel. Didelok uang terus kesel. Nyalami, 10.000 uang. 10.000 uang, 10.000 pengen 50.000 piro gue. Kena ngitungin langsung duit ya guys ya. Oke Mas, kita baru masuk apa ini? Yaris E-Matic 2012. Yaris E-Matic baru masuk 2012 ya? 2012. Wis, ini E tapi upgrade ya Mas ya? E toh ini. E. Upgrade loh. Ini ada nganune Mas. Apa? Body kit. Kalau E pasti ada body kitnya toh, yang enggak ada itu yang tipe C. Oh, ini tak kira upgradean. Kunci 2 ya? Iya. Asli. Kalau J tidak ada body kitnya, kalau E sudah ada body kit sama propellant. Oh, plus propellant. Yeah. Terus kita istimewa ini mobilnya. Biar aku dia paling cuma salon toh ini. Iya, yeah. Ini belum di salon loh guys, mobilnya guys. Dalamnya masih ori semua. Masih ori, yuk kita lihat guys. Dari samping ya, ini masih, velg udah tutun loh. Kayak ini upgradean ini guys. TRD Sportivo. Ini guys, wih, fabric asli. Joknya juga original. Originalan guys. Dan ini kilometernya ya? Mana ini Mas? 55.000 asli. 55.000 asli. Asli gitu Mas. Kalau 55.000 karena ini tahun 2012 jangan lihat bannya ya, karena kalau tahun segini bannya pasti udah enggak tembus, sudah gantian. Oh iya, biar enak dong. Iya, karena kalau ban tahun 2012 kan atos keras. Keras. Ini masih original. Ini masih original. Kita lihat dari joknya aja. Nih, joknya. Interiornya aja ya nih. Joknya masih kenceng semua. Enggak kempet nih lo guys. Kempet. Nih. Dashboardnya juga enggak lecet-lecet, masih mulus. Mulus. Enggak apa-apain ya Mas ya. Nih kulit jeruknya ki asli. Asli toh ini Mas. Kulit jeruknya lo guys. Kak 50.000 lo tidak main-main kok guys. 2012. 2012. Matic ya. Mantap Mas, mantap. Lihat belakangnya Mas. Yes. Nih belakangnya guys, masih ganteng. Gantengnya pol. Nih, dalamnya Mas, dalamnya coba Mas. Tuh guys, dalamnya bersih banget tuh. Velg satu set. Dongkrak, perlengkapan dongkrak ada semua, kunci-kunci lengkap banget. Keren. Ini udah ada sensor belakangnya Mas? Kalau sensor udah ada, kalau kamera belum ada, nanti tak bonusin nggak apa-apa. Dibonusi. Tapi ojo ngenyang. Gak ngenyang sih di rapopo. Apa ini unit sama kamera? Ed unit, di kamera. Tapi syaratnya ojo ngenyang. Oh, naik ed unit oke guys. Tapi unit, jangan. Ed unit udah pasti murah soalnya. Lu berapa tuh Mas? Kilometer 55.000 ya. Ini kita buka harga 115. 115 juta. Kreditnya 115 ya. Untuk teman-teman yang mau cash gimana? Cash enggak lo. Cash aja toh sini. Berapa harganya?
125 nego. 125 nego, guys. Warna putih ini asli plat daya, Mas? Asli plat daya. Pajak hidup. Pajak jalan toh. Pajak jalan gua. DP-nya cuma 5 juta. DP 5 juta. Oh, khusus KTP Semarang. KTP Semarang yo rada mikir-mikir sithik ra opo-opo. DP 5 juta mikir-mikir sithik. Tuh, guys, piye 5 juta dapat Yaris low KM. KTP Semarang dan sekitarnya ya, DP 5 juta. Heeh. Nek untuk wilayah Pekanbaru, Riau, Kalimantan, Sulawesi. Pekanbaru. Heeh. Bisa toh, tapi ya DP-nya ya sekitar berapa itu, Mas? Ya mungkin sekitar 20% ya. 20% dari harga mobil ya, paling sekitar 20 jutaan ya, masuk. Sekitar 20 jutaan. Mantap. Jamik lah. Oke. Guys, ini paling besok tinggal salon, paling besok, besok tinggal ya, salon. Buruan saset. Buruan saset ya. Ya jangan ketinggalan ya. Soalnya ini barang antik, antik kok. Long tahun 2012 kilometer cuma 55.000. Lah ya, ngeri. Masih ganteng banget guys ini, guys. Yaris, daripada kamu beli LCGC yo mending milih ini toh, iya, guys. Iya, daripada LCGC. Iya toh. 115 naik toh. 500 cc. Hmm, nah, LCGC kamu di slip bis tuh ngene loh, guys. Meng. Meletot. Meletot. Kena angin meletot, guys. Nah, ini ndak antep, Mas. Yakin, apik banget. Irit bandel. Irit bandel. Perawatan murah ya. Murah, 1 juta ya. Murah banget. Oke, next kita spill lagi ya, Mas ya. Mobil yang istimewa dari King Mobilindo nih, guys. Kalian kalau mau coba test drive langsung bisa merapat ke King Mobilindo. Banyak banget mobilnya, guys. Ini juga under 100 juta. Livina X-Gear 2011 low KM juga. Masih enak banget. Pajak panjang 1 tahun bulan 11. Mantap. Oke, ini wes toh. Kawin lagi. Kawin terus. Oke, okay. Ya udah kalau gitu ya. Nice, kita spilkan lagi ya. See you, guys. Oke, okay, selamat malam, guys. Kali ini kita mau nyepil-nyepil lagi mobil yang ciamik dari King Mobilindo ya. Banyak banget yang masih ready mobilnya ini. Keren-keren, murah-murah pastinya. Kita langsung sama Ko Andre aja. Wih. Lagi nongkrong, guys, Ko Andre, guys. Wah, ini enggak bahaya toh kok nongkrong di atas mobil kok. Mobil seharga 425 juta ini, guys. Eropa punya. Terus bedanya apa? Bedanya kalau mobil harga segini nggak bisa didudukkan mesinnya itu sama bedanya sama mobil gitu-gitu apa? Oh iya iya kok. Ya harus ada bedanya. Setengah M ya kok ya? Iya. Ngeri. Ya kan ini mobil Amerika ya ini. Amerika kok. Kalau ngantem mobil itu kelihatannya kamesinnya hilang deh. Oh iya iya guys. Kalau aku bandeng gini, kamesinnya hilang itu. Iya. Sak setirnya mencelat itu. Ngeri lo guys, ini Chrysler lo. Mantap, mantap. Chrysler aja tak dudukin. Nah. Apalagi kamu. Apalagi kamu. Ayo, ayo, ayo. Ayo, ayo, nyepil kok. Mantap. Malah gue pantun nih, Andri. Zen. Ini kok kita saatnya nyepil Avanza ini kok. Ya, Avanza. Obral, obral, obral. Mau diobral kok? Ya, gak punya W. Gak punya W. Ini Avanza apa sih kok ini kok? Ini Avanza G1.5 Matic. Avanza G1.5 Matic. Tahun 2022 kilometer 10.000. Kilometer 10.000. Nah, kalau biasanya konten-konten yang kemarin-kemarin kan saya bilangnya kalau ada bekas nabrak, khusus mobil ini ada sepet gratis bawa pulang. Ada sepet gratis, guys. Ada ayo. Ada sepet gratis bawa pulang. Jangan tanya bekas nabrak, sepet aja kalau ada bawa pulang gratis. Tuh, guys. Kilometer 10.000, ban bawaan semua masian. Ban bawaan. Full original. Full original, guys, bukan kaleng-kaleng. Kita cek dalam nih, kok. Ya. Keren loh, guys. Nol sepet, KM 10.000. Like new. Wah, yo boy. Mantap sih. Nih. Duh, anyes banget AC-nya. Oh, enak ya, ampun. Anyes ya. TV-nya bagus ya. Iya, ini unit bawaan nih, guys. Asli. 10 in ini ya. 10 in. 10 atau 11 ya? Enggak tahu kalau enggak 10 11. AC digital full. AC digital, guys. Ya, start stop engine. Start stop engine. Ini apa namanya? Seatbelt ya, Pak. Seatbelt. Ya? Alarm. Nah, ini tombol setir. Tombol setir sama anti pelintir, ada anti pelintir. Anti pelintir apa itu kok? Nah, oh, dari anti apa ya? Anti pelintir. Anti ngepot ini. Nah, anti ngepot. Ya. Full kayak mobil baru, kayak baunya baru. Masih kayak mobil baru. Ngeri. Kok. Masih kayak nganu kok. Showroom. Nah, mobil. Nah, daripada kalian beli mobil baru.
ya. Sengaja mobil baru, harga second. Harga second loh guys, jauh ya harganya ya. Jok originalan juga, full. Bukan kaleng-kaleng, bukan bekas tabrak guys. Nol sepet tok, bekas tabrak. Ini lampunya bagus ya, LED-nya ya. Set, bagus. Keren kok, ya. Lampunya udah modern. Nih guys, untuk tampilan belakangnya. Luas. Kita lihat buku servisnya ya. Oh, buku servisnya di sini guys, nih. Mobil baru udah dijual guys, mantep mantep. Yang punya parah ini. Punya parah. Parah kebanyakan uang atau keparah nggak punya uang aku nggak paham. Tapi yang pasti parah. Parah. Kalau yang bagus sekarang buku servis sama buku nganu pedoman waranti sama ya. Jadi satu. Nah, jadi ya? Satu enggak. Kalau dulu kan dua. Ya. Sekarang jadi satu. Sekarang jadi satu. Kita lihat servis recordnya ya. Servisnya nih guys. Apakah dia rutin? Ini tahun 2022, kilometer 1000. Oh iya, 1400 guys. Tahun 2023 94. Ya, 7000. 7300. Bulan 9, 10.500. Terus habis itu, orangnya entah kebanyakan duit ganti yang lebih baru atau nggak punya duit dijual. Nggak tahu. Kilometer terakhir 10.500. Sekarang 10.700 kok. Berarti siap pakai tok, guys. Ya, tinggal pakai. Tinggal pakai, oli mesin udah baru semua. Mantap, enak pastinya naikannya, guys. Ya kan, barunya masih berapa ya? 300-an ya? Oh, hampir 300-an loh. Udah kacak ya. Banyak, guys. Daripada beli bayu. Kamu tinggal pakai. Kalau mobil baru bisa DP 0, kenapa mobil bekas enggak bisa DP 0? DP 0 bisa. Bisa, guys. Wah. Asal yang penting BI checking bagus ya. BI checking harus bagus. BI checking bagus, kamu punya kemampuan untuk angsuran DP 0 kita kasih. Tuh guys. Mantap banget ya. DP 0 bisa. Karena sebuah checking mobil itu memudahkan masyarakat Indonesia untuk semua punya mobil. Oh, tuh guys. Buat sembarangan bisa ini mobil ya. Nih. Jangan lupa pajaknya baru nih. Oh, pajaknya ya. Juga hidup, hidup guys. Baru. Bulan 6. Enggak mati. Saya kenal sama yang punya. Jadi terjamin nih. Ya, kalau mau butuh KTP-nya boleh. Oke, bisa guys, mantep ya. Mantep mantep. Pokoknya kita obrol aja. 225. 225. 225 dapat Avanza G 1.5. 1.5. Ya. Ya kok siap. 2022. Nih guys. Cakep. Ada sepet gratis. Ada sepet kasih gratis. Mantap. Langsung pulang kok. Waktunya. Makan malam. Oh, makan malam. Wah, dinner ya. Itu guys ya. Ini mobil yang serba bisa ini. Serba multifungsi, mau dibuat sendiri bisa, mau buat jalan-jalan buat keluarga bisa, mau buat kerja bisa, mau buat kampanye bisa, warnanya juga hitam soalnya. Cakep, buat travelan juga mantep. Oke guys, kalau gitu kita spill lagi next video ya, mobil-mobil yang masih oke, ciamik di showroom King Mobilindo. Pantengin terus channelnya King Mobilindo, see you guys.